بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi hari ini kita akan menyambung bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa', dan perbincangan kita pada hari ini meneruskan perkataan musannif rahimahullah taala setelah mana dia menceritakan kepada kita tentang perasaan cinta al-hub yang tidak dicela, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya kita kata nak bagi tahu kata bahawa cinta, perasaan cinta itu daripada ia ditumpahkan kepada makhluk, sewajarnya ia ditumpahkan sepenuhnya kepada Al-Khaliq Jalla wa'ala. Kemudian dia kata faslun wa amma mahabbatun niswan fala lawma 'ala al-muhibbi fiha bal hiya min kamalihi wa qad imtanna Allah subhanahu biha 'ala 'ibadihi faqala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ سَكَنًا لِلرَّجُلِ يَسْكُنُ قَلْبُهُ إِلَيْهَا وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي هذا الحديث عدة فوائد. Baik. Kemudian dia kata, adapun cinta lelaki kepada isteri, kepada pasangan, ya, maka ini tidak ada celaan sama sekali. Karena ini adalah di antara cinta yang dipanggil cinta tabi'i. Ya, cinta tabi'i. Bahkan ini di antara kesempurnaan makhluk bahawa dia mencintai pasangannya, lelaki mencintai wanita, wanita mencintai lelaki. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengungkit nikmat ini sebagai salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada makhluknya, sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kebesarannya dia menciptakan bagi kamu daripada jenis kamu sendiri pasangan-pasangan supaya kamu tenang kepadanya, dan dia jadikan antara kamu itu cinta dan rahmat belah kasihan. Sesungguhnya pada perkara tersebut ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan wanita itu sebagai sakana, tempat tinggal, tempat bertenangnya hati seorang lelaki, dan Allah jadikan di antara mereka itu cinta yang murni, iaitulah al-mawaddah yang disertai dengan rahmah, rasa cinta yang disertai dengan belas kasihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah mana dia menjelaskan golongan yang boleh dan tidak boleh dikahwini dalam surah An-Nisa yang telah kita belajar sebelum ini, yuridullahu liyubayyana lakum, Allah nak menjelaskan kepada kamu dan menunjukkan kepada kamu jalan orang sebelum kamu dan menganugerahkan taubat kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah hendak menugerahkan taubat kepada kamu sedangkan mereka yang mengikut syahwat hendak kamu terpesong sejauh-jauhnya. Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu dan dia dan diciptakan insan itu lemah. Dan datang dalam tafsiran ulama salaf,
di antaranya tafsiran daripada Tawus, makna diciptakan manusia itu lemah ialah diciptakan lelaki itu tidak boleh menahan dirinya dengan wanita, yang ini lemah berhadapan dengan wanita. Dalam hadis yang sahih daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah satu hari ternampak terpandang seorang wanita, lalu dia balik rumah dan dia mendatangi isterinya Zainab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jikalau sesungguhnya wanita itu datang dalam rupa syaitan dan berpaling daripada dalam rupa syaitan, dia dihias oleh syaitan. Ini maknanya dia apa nama menggoda dan menggugat nafsu orang lelaki, kerana memang itu adalah fitrah. Macam orang lapar nampak makanan, macam orang dahaga nampak air. Ya, itu adalah fitrah manusia. Fitrah lelaki dia akan tergoda dengan wanita. Maka kata Nabi SAW, kalau berlaku perkara itu kepada kamu, kamu lihat wanita lalu kamu rasa tergoda, rasa terangsang nafsu, maka datangilah isteri kamu. Lagi ada isteri, datanglah kepada isteri. Maka kata Ibn Qayyim rahimahullah, hadis ini ada beberapa faedah. Minha al-irsyadu ila tasalli anil matlubi bijinsih, kama yakumu ta'am maqam ta'am, wa thawb maqam thawb. Yang pertamanya, Nabi menunjuk kepada kita untuk melepaskan rasa kehendak nafsu kita itu dengan yang sama. Jadi kalau kita tengok makanan berkenan, ambillah, belilah, makanlah. Maksudnya kalau tak dapat makanan yang kita tengok orang makan tu, kita makanlah apa-apa. Kan? Maksudnya dia sejenis. Tak ada beza antara makanan itu dengan makanan. Kita nampak makan, kita rasa perut kita rasa lapar. Kan? Jadi kalau kita makan hak lain pun, bila dah kenyang, hilanglah keinginan kepada hak yang kita nampak tu, kita tengok tu. Kan? Maka macam tu juga. Hakikatnya yang dikehendaki ialah menapiaskan syahwat. Tak ada beza antara perempuan yang kita nampak di jalan itu dengan isteri kita di rumah. Ya? Cuma bila dalam keadaan syahwat memanglah. Tapi bila dah dilepaskan syahwat itu dengan cara yang betul, maka dia akan reda. Wa minha al-amru bi mudawati al-i'jab bil mar'ati al-murithi li shahwatiha bi anfa'i al-adwiyah wa huwa qada'u watarihi min ahlihi wa dhalika yunqidhu shahwatahu laha. Nabi tunjuk kepada kita cara yang terbaik untuk menampiaskan syahwat. Apabila dan maknanya tidak mustahil berlaku kepada kita orang lelaki melihat wanita kemudian terangsang nafsunya. Itu memang benda yang normal. Orang kata benda yang memang fitrah. Manusia diciptakan macam itu, macam mana kita tengok makanan, kita teliak. Tetapi ada cara yang syar'i. Bukan cara dengan kita teliak, tengok makanan, kita pergi ambil makanan orang, kita rampas makanan orang. Kita tengok orang makan burger, kita pun teliak burger. Adakah kita nak kena pergi rampas burger dia? Kita boleh je beli burger di nama lain pun makan. Tak ada masalah. Adakah? Maka demikianlah. Ya. Kita kata cara yang terbaik ialah kita melampiaskan syahwat itu dengan cara yang halal, itulah kepada isteri kita sendiri. Wa hadha kama arsyada al-mutahabbayna ila an-nikah kama fi sunan Ibn Majah marfu'a lam yurad al-mutahabbayni mithlu an-nikah. Demikian juga Nabi memberikan solusi kepada lelaki dan wanita yang jatuh cinta yang belum berkahwin. Nabi kata dalam hadis dalam sunan Ibn Majah, tidak ada yang lebih baik bagi orang yang bercinta melainkan berkahwin. Lelaki dan perempuan kalau dah berkenan, jatuh cinta, tidak ada apa halangan kahwin. Itu adalah cara yang terbaik. Fanikahul ma'syuqati huwa dawa'ul 'ishq alladhi ja'alahu Allah dawa'ahu syar'an wa qadra. Kerana mengahwini wanita yang dicintai, yang kita dah berkenan, dah jadi berahi kepadanya, itu adalah penawar kepada rasa berahi tersebut. Ya Allah jadikan dia sebagai ubat secara syarak dan secara takdir. Wabi tadawa Dawud alaihi salam wa lam yartakib Nabiullah muharrama wa innama tazawwaja al-mar'ah wa dhammaha ila nisa'ihi li mahabbatihi laha wa kanat tawbatuhu bihasabi manzilatihi 'inda Allah wa 'uluwi martabatihi wa tabatihi wa la yaliqu bina al-mazid 'ala hadha. Dan demikianlah yang dilakukan Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam nampak satu perempuan dia berkenan, ya, sedangkan dia dah ada 99 isteri. Dan tentulah dalam syariat Nabi terdahulu, ya, siapa nama had poligami itu berbeza, ya. Lalu dia kahwin, dia cukup 100, ya.
Tapi datanglah riwayat cerita-cerita palsu Bani Israel ini, macam-macam lah mereka buat cerita yang tak elok pasal Nabi Daud AS. Ya? Tetapi yang sahihnya, yang betulnya, Nabi Daud telah mengahwini wanita itu dengan cara yang syar'i, cara yang baik, cara yang elok. Ya? Wa amma qissatu Zainab binti Jahsh, fa Zaidun kana qad azama 'ala talaqiha wa lam tuwafiqhu wa kana yastashiru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi firaqiha wa huwa ya'muruhu bi imsakiha fa 'alima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu fariquha wa la budd fa akhfa fi nafsihi an tazawwajaha idha faraqaha Zaid wa khashiya maqalat an-nas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tazawwaja zawjata ibnati zawjata ibni فإنه كان قد تبنى زينا قبل النبوة رب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها بيخطبها لنفسه فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظما في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى نور الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك فقالت ما أنا بصنيعة شيئا حتى أؤامر ربي وقام إلى محرابها فصلت فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله بنفسه وعقد النكاح له فوق عرشه وجاء الوحي بذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليه فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول أنتن زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. Demikian juga cerita Nabi dengan Zainab. Bukan Nabi duk berkenan dengan bini orang. Ha, kan? Yang sebetulnya, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi SAW dah tahu dah. Kata Zaid ni memang akan cerai juga bini dia Zainab binti Jahshin kot mana pun, sebab memang Nabi tengok, memang dia dah berazam. Memang dia tak mau sungguh. Jadi Nabi SAW bila dah tahu kata Zaid nak cerai bini dia, Nabi pun berkenan lah. Dan tentulah berkenan itu kerana Allah Ta'ala memang dah nak jadikan Zainab itu min ummahatil mu'minin, kerana kedudukan dan kemuliaannya. Ya? Dan di antaranya ialah kerana ada satu perkara yang Allah Ta'ala nak batalkan daripada adat jahiliah, yang mesti benda itu dibuat oleh Nabi sendiri. Yang kalau Nabi tak buat benda ini, benda itu akan berbekah dalam hati orang Arab. Walaupun diizinkan mungkin dengan nas, tetapi dia tidak sama dengan kalau Nabi sendiri yang lakukan benda tersebut. Iaitulah membatalkan syariat jahiliah yang menjadikan anak angkat macam anak sendiri dan isteri anak angkat macam menantu sendiri. Tak boleh kahwin sampai bila-bila. Jadi Allah Ta'ala nak batalkan akidah jahiliah ini. Dan dengan cara ini sahajalah akidah ini akan tercabut daripada akarnya, daripada hati golongan Arab ketika itu. Ya. Jadi bila Nabi SAW telah ceraikan Zainab, apa nama, Zaid ibn Harith, Zaid telah menceraikan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, maka Nabi SAW telah melamarnya. Ya. Tetapi Zainab ketika itu rasa segan, maka dia kata aku tidak akan menerima lamaran itu sehingga apa nama, sehingga apa aku istikharah kepada Allah Taala. Maka Allah Ta'ala menjawab jawapan itu dengan jawapan yang paling agung sekali. Allah Ta'ala sendiri yang menikahkan mereka di atas arasy-Nya. Sebab itulah Zainab, semenjak daripada hari itu dia berbangga sebab dia satu-satunya isteri Nabi SAW daripada kalangan ummahatul mu'minin yang Allah Ta'ala sendiri akad nikah di atas arasy. Allahu Akbar kabira. Maka itu adalah cerita Zainab. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه النساء كما في الصحيح من حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء وطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. Dan tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi sebut, telah diberikan rasa cinta kepadaku daripada urusan dunia kamu ini dua perkara, wanita dan wangi-wangian. Nabi diberikan rasa cinta kepada isteri-isterinya. Dan ini adalah kesempurnaan, kamalur rijal. Dia mencintai wanita, mencintai isteri-isterinya. Ini kesempurnaan bagi seorang lelaki. Ya, dan mencintai wangi-wangian. Ini adalah kerana Nabi adalah yang elok, yang baik. Dan dijadikan penerang mataku dalam solat. Wahada lafzul hadis.
لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث. Inilah yang sahih daripada hadis, berbeza dengan hadis yang mengatakan yang Nabi cinta itu tiga perkara. Ya, itu adalah hadis yang tidak waris. Nah, hadis yang tidak sahih. Adapun dalam riwayat Imam Ahmad dan hadis ini tambah satu lagi, asbiru anit ta'ami wasyarab wala asbiru anhun. Nabi kata aku boleh tahan makan dan minum, tapi aku tak boleh tahan daripada syahwat kepada wanita. Dan ini hakikat. Hakikatnya keperluan nafsu seksual itu lebih daripada makan dan minum. Ya. Karena itu adalah kehendak manusia. Sebagai manusia, kesempurnaan manusia, kehendak manusia ini adalah untuk dia terus wujud. Ya, manusia ni dia ada insting untuk mengekalkan keturunannya terus wujud. Dan tidak ada cara untuk dia mengekalkan keturunannya untuk terus wujud melainkan dengan hubungan seksual. Ya? Dan apa nama, kehendak untuk ada keturunan, untuk ada anak pinak, cucu cicit ini lebih kuat daripada kehendak untuk makan dan minum. Tok Wan boleh main dengan anak dengan cucu-cucu dia sepanjang hari sampai terlupa makan minum. Ya? Seorang ayah, seorang ibu boleh melayan anak dia main sampai terlupa makan dan minum. Ya? Nak habaq kata manusia ni cinta dia, ya, kepada keturunan itu sangat kuat, sangat besar. Tak kira lah apa bangsa, apa jenis pun. Kerana itulah yang nak memastikan kita ini berkelangsungan wujud spesies kita. Ya? Kalau tidak ada itu, manusia pupus lah. Tak macam itu gerakan LGBTQ+. Sebab itulah gerakan ini bahaya. Kerana dia mengancam kewujudan spesies manusia. Ya? وَقَدْ حَسَدَهُ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْيَهُودُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا مَا هَمُهُ إِلَّا النِّكَاحِ فَرَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ رَسُولِهِ وَنَافَحَ عَنْ فَقَالْ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها. يهودي دنكي من النبي صلى الله عليه وسلم فقط محمد ni kerja nak kahwin saja, kerja nak kahwin saja. نسأل الله العافية. Allah Taala jawab balik dalam surah An-Nisa ayat 54. Allah Taala kata adakah mereka dengki kepada orang atas apa yang Allah beri kepada mereka daripada kurnia fadilat, sedangkan sebelumnya kami dah beri kepada Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami beri kepada mereka kerajaan yang besar. Kerajaan yang besar ni main kat mana, Tuhan kata? Kalau bukan hampa ni rajin menikah berketurunan, hampa sudah kena kat orang lah. Kan? Kalau tak tidak kerana Tok Nenek Tok Wan hampa dah kahwin sampai 2, 3, 4 bini, mana hampa nak boleh ada keturunan ramai macam ni? Kan? Jadi hampa dah berkenan kat Muhammad, tapi tengok hampa sendiri. Kan? Sedangkan Nabi Ibrahim, Nabi Khalilullah Ibrahim AS, di sisinya ada isteri Sarah yang dikatakan pada zaman itu wanita yang paling cantik. Ya, kemudian dia apa nama ambil pula Hajar sebagai sariahnya dan mencintainya. Ya? Jadi memang itu adalah lumrah, fitrah Nabi, para anbiya. Tuhan jadikan mereka cinta ke wanita kerana mereka adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, sempurna pada basyariah, sempurna dari segi insaniah, sifat kemanusiaan, sifat kemakhlukan mereka sempurna. Mereka adalah makhluk yang paling makhluk, hamba yang paling hamba, manusia yang paling manusia. Sehingga kalau kita melihat kepada sifat-sifat para nabi dan dibanding dengan sifat Tuhan, kita akan tahu bahawa mereka ini makhluk dan Tuhan itu khaliq. Jauh beza. Tak sama langsung. Tak mungkin orang boleh tersalah sangka Nabi itu Tuhan. Tak mungkin. Itu adalah kepalsuan yang paling nyata. Kalau ada orang kata kita disebabkan Nabi ni hebat apa semua menyebabkan orang tersangka dia Tuhan. Tak betul. Tengok Nabi tahu dia makhluk. Bahawa dia adalah entiti yang berbeza sama sekali dengan Tuhan. Ya? Sifat mereka, akhlak mereka. Jelas mereka ini makhluk yang paling makhluk. Hamba yang paling hamba.
وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوج بها فكمل المئة. كان نبي داود عليه السلام تزوج تري. وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. نبي سليمان عليه السلام satu malam pernah dia menjima istrinya yang berjumlah 90 orang. Ya. Dan nabi-nabi diberikan kekuatan 100 orang lelaki dalam jima. Kenapa itu kesempurnaan lelaki? Dan di antara hikmah yang besar nabi-nabi ini diberikan kecintaan kepada wanita ialah supaya membatalkan akidah yang telah tersemat dalam pemikiran macam-macam ajaran yang menyimpang, ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran apa semua yang menganggap kalau nak dekat dengan Tuhan kena tinggal perempuan. Yang menganggap wanita ni adalah makhluk yang menghalang daripada kita sampai kepada Tuhan. Ini adalah akidah muntashirah jiddan. Akidah yang tersebar begitu luas dalam kalangan masyarakat manusia pada zaman itu. Bahkan sampai zaman hari ini. Wanita dianggap makhluk yang jijik, makhluk yang keji yang menjadi punca dosa. Yang mana apabila kita terlalu banyak berhubungan dengan wanita, maka kita dianggap telah jauh daripada Tuhan. Itu adalah akidah yang muntashirah. Jadi Allah Ta'ala jadikan para anbiya, mereka selaku makhluk yang paling dekat dengan Tuhan, adalah yang paling banyak dikelilingi hidup mereka oleh wanita. Menunjukkan bahawa wanita bukan jijik. Wanita bukan makhluk yang hina. Wanita tidak menghalang kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan wanita punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala angkat isteri-isteri para nabi ini sebagai wanita-wanita yang hebat, sebagai dari segi kalangan wanita pula mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Taala. Terutamanya ummahatul mukminin radhiyallahu anhu. Tengok bagaimana Allah Taala menghapuskan akidah jahiliyah ini dengan praktikal, syariat yang praktikal, menerusi apa yang dilakukan dalam kehidupan para anbiya alaihissalatu wassalam. Kerana dia di antara akidah yang sangat kuat akarnya dalam masyarakat jahiliyah. Waqad su'ila Rasulullah SAW an ahabbin nisa ilaih faqala Aisyah waqala an Khadijah inni ruziqtu hubbaha famahabbatun nisa min kamalil insan. Ya. Ditanya kepada Nabi tentang orang yang paling dia cintai, lalu dia kata Aisyah. Dan berkenaan dengan Khadijah, Nabi kata aku telah diberikan rezeki oleh Allah untuk mencintainya. Sampai mati Nabi tak pernah lupa Khadijah radhiyallahu anha. Maka mencintai wanita itu termasuk kesempurnaan manusia, kesempurnaan orang lelaki. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan. Umat yang paling, yang terbaik dalam umat ini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang paling ramai isterinya. Waqad dzakara al-Imam Ahmad anna Abdullah ibn Umar waqa'a fi sahmihi yawma jalawla jariyatun ka'anna unquha ibriqun fiddah. قال عبد الله فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. ابن عمر رضي الله عنهما dalam peperangan Jawlaula telah dapat satu jariah wanita tawanan perang hamba sahaya, yang mana wanita itu sangat cantik, putih melepak sampai dikatakan tengkoknya macam ceret perak. Allahu akbar. Dan kata ibn Umar, aku tak tahan nak cium dia sampai aku, walaupun orang tengah duduk tengok, punya suka dapat perempuan tersebut dalam miliknya. Wa bihadha ihtajja al-Imam Ahmad 'ala jawaz al-istimta' min al-masbiyah qabla al-istibra' bighayri al-wath'i bi khilaf al-amati al-mushtarah. Wal farq baynahuma annahu la yatawahhamu fi saq al-mulk fi al-masbiyah bi khilaf al-mushtarah faqad yanfasikhu fiha al-mulk fayakunu mustamti'an bi amati ghayrihi. Dengan perbuatan inilah Imam Ahmad berhujjah bolehnya mengadakan hubungan seksual ataupun bersuka-suka dengan wanita yang ditawan dalam peperangan sebelum istibrak, dengan bukan dengan intercourse tapi dengan cara yang lain, maksudnya cium, peluk dan sebagainya dibolehkan serta merta bagi wanita yang diperoleh dalam tawanan perang, berbeza dengan wanita yang dibeli. Hamba sahaya yang dibeli ini kena tunggu sampai istibrak habis. Tempoh kita dah pastikan rahimnya suci daripada kandungan
lelaki sebelum. Ya? Ini pandangan Imam Ahmad. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن توصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت وذلك في قصة مغيث وبريرة فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودمعه تجري على خديه فقالها لو راجعتي فقالت أتأمرني صلى الله قال إنما أشكو شفع فقالت لا حدث لي به فقال لعمه يا عباس ألا تعجأ من حب مغيث بريرة ومن بغضها له ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه. Nabi SAW tak ingkar kepada Mughith yang masih mencintai dan mengidam-idamkan isterinya, bekas isterinya Barirah, kerana mereka ni hamba sahaya. Kemudian Barirah dimerdehekakan, jadi wanita merdeheka, maka tidak sekufu lagi dia menjadi isteri kepada suaminya yang masih lagi hamba. Maka dia minta supaya difasahkan pernikahan. Tapi Mughith ini walaupun setelah difasahkan pernikahan, dia masih lagi duk cintakan Barirah, duk ikut jalan kat belakang. Nabi pi pujuk Barirah, kata baliklah dekat Mughith. Kan? Barirah kata, ya Rasulullah, kau suruh kah? Aku tak suruh, pergi cadangan. Nabi kata, aku ni orang tengah saja, nak pujuk saja. Bukan arahan. Jadi kalau bukan arahan, kata Barirah, aku tak ada berkenan langsung kat dia. Kan? Aku tak ada berkenan langsung kat dia. Kan? Jadi Nabi kata dekat Pak Menakan ni, Al-Abbas, ajib sungguh. Ha? Keadaan betapa Mughith ini mencintai Barirah, tapi Barirah ni benci semua dekat Mughith. Ha, itu adalah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tak ingkar perasaan itu masih ada selama mana dalam had yang syar'i. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusawi baina nisa'i fil qasam wa yaqul Allahumma hadha qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik, yani al-hubb. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, dalam apa nama, bila dia dah bahagi-bahagikan apa nama kasih sayangnya kepada isteri, dia kata, ya Allah, ini yang aku mampu pada apa yang aku boleh buat, iaitulah membahagikan peraturan siang malam, macam mana nak giliran-giliran rumah isteri supaya adil dan saksama. Tetapi aku, maafkanlah aku, ampunkanlah aku, janganlah engkau cela aku pada apa yang aku tak mampu miliki, iaitulah perasaan. Memang tak dapat nafikan Nabi cintakan Aisyah lebih daripada bini yang lain. So dia cintakan Aisyah lebih daripada bini yang lain. Itu tidak salah. Rasa tu tak salah. Selama mana dia tidak zalim kepada isteri yang lain. Sebab itulah diwajibkan kepada suami yang beristeri lebih daripada seorang untuk apa nama ikut skedul yang ketat dalam pembahagian apa nama waktu antara isteri-isterinya, kerana manusia ni tak boleh kawal perasaan. Tetapi perasaan itu tetapi untuk mengelak berlaku kezaliman, perlu ada peraturan zahir yang ketat yang mesti diikuti oleh sang suami. Waqad qala ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak akan mampu adil dan sama antara wanita walaupun kamu berusaha sungguh-sungguh. Yakni maksud ayat ini, yakni fil hubbi wal jima', rasa cinta dan hubungan seksual. Memang tidak akan sama kehangatan hubungan seksual antara suami isteri dengan isteri yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Mungkin ada yang dia cinta lebih, yang dia suka lebih, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk dia menzalimi hak mana-mana isterinya. Cinta memang ada, tapi tahap itu mungkin berbeza. Ya. Walam yazalil khulafa'ur rasyiduna war ruhama'u minan nas yashfa'una fil 'ushaqi ila ma'shuqihim al-ja'iz وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له ما قصته قال لست بسارق ولكني أصدقك تعلقت في دار الرياح خودة يذل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات الروم حسن منظر إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر فلما طرقت الدار من حر محجة أتيت وفيها من توقدها الجبر تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والأسر فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب الرياح اسمح له بها فقال سله من هو فقال النحاس بن عينة فقال خذها فهي لك. Dan para khalifah sentiasa menjadi orang tengah untuk memujuk pasangan orang yang apa nama orang lelaki atau cinta pada perempuan. Mereka berusaha untuk menyatukan dua jiwa ini supaya mereka dapat berhubungan dengan cara yang halal. Ini berlaku di kalangan khulafa' rasyidin, mereka buat Abu Bakar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu.
واشترى معاوية جارية فعنا بها إعجابا شديدا فسأل يوما تنشد أبية منها وفارقت كالغصن يحتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر الشهر فسأل فأخبرت أنها تحب سيدها فرد إليه وفي قلبه منها معاوية بلي ستو جارية yang sangat dia cintai tapi dia tahu bahwa perempuan tu rupanya duk cinta lagi kepada tuan dia yang dulu. Ya, maka Muawiyah kembalikan dia, bagi balik kepada tuan yang lama. Wa dhakara Zamakhsyari fi Rabi'ah fi Rabi'ih anna Zabidah qara'at fi tariq Makkah ala ha'itin ama fi ibadillah aw fi ima'ihi karimun yujalli al-hamma 'an dhahibil 'aqli lahu muqlatun amma al-ma'aqif qarihatun wa amma al-hasha fa an-naru minhu 'ala rijli fa nadhara an tahtaliq lima in 'arafathu hatta tajma'a bayna ma yuhibbu فبينما هي بمزدلفة يستمع ما يشد بيتين وطلبته فزعم أنه قالهم في ابنة عم الله نذر أهلها ألا يزوجوها منه فوجه إليه الحي وما زالت تبذل له ممن حتى زوجوها منه وإذا المرأة أعشق له منها منه لها فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة لما كان يقع زبيدة استغي هارون الرشيد dapat tahu ada satu lelaki itu cinta dengan sepupu dia tapi family tak bagi kahwin, maka dia berusaha Zubaidah ni sebab maizuri lah isteri khalifah khalifah Abbasiyah masa itu Harun al-Rashid. Qala al-Kharaiti wa kana Sulaiman wali ghulam wa jariyah yuthabban. Ini banyaklah cerita-cerita ni kan, demikian juga Sulaiman ibn Abdul Malik pun sama cerita, mana khulafa' Rashidin tak pernah menghalang khulafa' dalam Islam tak pernah menganggap bahawa jatuh cinta laki perempuan ni satu yang aib ataupun keji. Tapi mereka, bagi mereka, cara yang terbaik yang Nabi sendiri anjurkan ialah kalau dah berkenan, kahwin. Kalau dah berkenan, kahwin. Ya. Fa'ishqun nisa'i salah satu aqsam. Dia kata, kemudian Ibn Qayyim tafsirkan. Rasa berahi, rasa suka, rasa cinta, rasa angau kepada perempuan ni tiga bahagian. Ishqun huwa qurbatun wa ta'ah. Satunya yang merupakan boleh mendekatkan kita kepada Allah dan taat. Wa huwa ishqur rajul imra'atahu wa jariyatahu. Itulah rasa cinta seorang lelaki kepada isterinya atau jariah yang dia miliki. Wa hadha al-ishq nafi'un fa innahu ad'a ila al-maqasid allati syara'a Allah laha an-nikah. وأكف للبصر وللقلب عن التطلع إلى غير أهله ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. Yang ini sangat dipuji dan bermanfaat kerana dia membantu kita kepada dekat kepada Allah Ta'ala dan menghalang daripada perkara-perkara yang tidak elok berlaku. Ya? Maka cinta suami isteri adalah cinta yang paling dipuji di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia adalah cinta yang membendung daripada berlakunya maksiat. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه وهو عشق المردان فمن ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه ومن أعظم الحجب القاطع عن الله كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت فما أتوا إلا من هذا العشق قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ودواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليها تكبيرة على الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحاط به. Yang kedua, cinta LGBT, cinta sejenis. Yang ini yang paling bahaya, yang mengundang kemurkaan Tuhan, yang mana inilah yang menyebabkan musnahnya kaum Lut dan tidaklah Allah Ta'ala timpakan penyakit yang sebegini rupa melainkan kepada orang yang dia benci sangat. Nas'alullah al-afiyah. Dan ubat bagi penyakit ini ialah sentiasa bermohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, berlindung kepadanya dengan sungguh-sungguh, menyibukkan diri dengan mengingati Allah, menukar rasa cinta itu dengan cinta kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, sentiasa berfikir tentang kesakitan yang akan ditimpakan kepadanya disebabkan cinta yang ngarut ini dan kelazatan yang dia terlepas disebabkan maksiat yang dia sedang seronok buat.
Ya, tapi kalau dah tak payah juga, Ibn Qayyim kata, kalau dah nasihat dah semua dah tak mau dengar, tak mau peduli, dia rasa ini adalah hak peribadi dia, dia rasa ini adalah benda yang normal. Ha, ini adalah hak manusia, dia kata tak ada, tak ada beza cinta lelaki perempuan, perempuan perempuan, lelaki lelaki, dia kata benda tu sama saja. Kalau dah sampai ke tahap macam itu, maka kata Ibn Qayyim, takbirlah empat takbir jenazah atau orang macam ni, hati dia dah mati. Nas'alullah al-afiyah. Wal qismu thalith min al-ishqi, ishqun mubahun la yumlak, ka'ishqi man wusifat lahu imra'atun jamilah aw ra'aha faj'atan min ghairi qasdin fa'awrathahu thalika ishqan laha wa lam yuhdith lahu thalika al-ishqu ma'siyah. فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه والأنفع له مدافعته والاشتغال ما فعله والواجب على هذا أن يتم ويعف ويصبر على بلواه فيثيب الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضات الله وما عنده. Yang ketiga, rasa cinta kepada perempuan yang tidak ada kemampuan untuk kita menanganinya, iaitulah macam orang yang nampak terpandang perempuan rasa suka berkenan, kan? Ataupun diceritakan pada satu perempuan jatuh cinta. Yang ini Ibn Qayyim kata pada asalnya dia tidak dicela, tidak salah, selama mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan syarak. Dan yang utama, yang paling baik bagi dirinya adalah dia juga menghilangkan rasa tersebut daripada dirinya dengan perkara-perkara yang telah dinyatakan, itulah dengan apa nama, lakukan ibadat dan sebagainya. Dan wajib untuk dia menyembunyikan perasaannya ini. Jadi yang perempuan yang dia jatuh cinta itu dah ada suami, dah ada orang yang berkenan kepadanya yang akan melangsungkan perkahwinan dengannya dan seumpamanya, maka itu tidak patut dia merosakkan rumah tangga orang dan sebagainya. Patutnya dia berusaha menghilangkan perasaan tersebut di dirinya. Itu yang wajib baginya. Dia apa, menyimpan dan bersabar atas ujian yang Allah timpakan kepadanya dan minta perlindungan kepada Allah daripada melakukan maksiat. Faslun. والعشاق ثلاثة أقسام منهم من يعشق الجمال المطلق ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصاله أو لم يطمع ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف. Dia kata orang yang jenis angau ni pula, sekarang jenis orang yang angau, orang ni dia jenis suka, dia suka benda. Ada tiga jenis manusia. Yang pertama, orang yang jenis suka apa saja yang cantik. Dia suka tengok mata, tak jaga pandangan. Apa yang cantik dia berkenan. Sat dia berkenan kau ni, sat dia berkenan kau tu. Ya, pasal bagi dia asal cantik dia berkenan. Kan? Yang kedua, orang yang berkenan dengan jenis kecantikan tertentu. Dia mungkin ada taste dia yang tertentu. Mungkin walaupun perempuan ni cantik tapi bagi dia, dia tak suka. Kan? Dia ada jenis dia. Kalau jenis macam ni, ha, bagi dia cantik. Yang ni dia tak kira. Sama ada dia boleh dapat, dia tak boleh dapat, dia suka. Dan orang yang ketiga ialah jenis yang hanya cinta dan suka kepada sesiapa yang dia boleh dapat. Ha, yang dia boleh dapat sahaja. Kalau perempuan tu tak boleh dapat, buat apa kita nak jatuh cinta dengan dia, bagi dia. Yang mana kita, yang duk ada lah, yang bini aku, itulah aku suka. Tak payah tengok perempuan lain. Ha, kan? Wa baina hadhihi al-anwa' tafawutun fil quwwati wad-dha'f. Fa'ashiqul jamal al-mutlaq qalbuhu yahimu fi kulli wadin wa lahu fi kulli suratin jamilatin murad. Jadi yang jenis pertama itulah dia ni akan jadi tak tentu arah. Maksudnya apa? Duk kenan semua benda. Dia duk kenan semua benda, dia tak tentu arah. Tak ada hala tuju. Dia akan menyusahkan diri dia sendiri. فَهَذَا عِشْقُهُ وَاسِعُ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتُ كَثِيرُ التَّنَقُلُ. Orang yang macam ni, cinta dia takkan tetap. Dan ini orang macam ni lah kadang-kadang dia jenis, ada orang jenis kahwin cerai, kahwin cerai. Nah, dia kahwin, tak cerai. Sebab dia tak boleh tetap dengan satu perempuan. Memang ada orang macam ni. Ha? Dia cinta dia tak boleh lama. Nas'alullah al-afiyah. Dan orang yang sejenis yang kedua, wa'ashiqul jamalil muqayyad athbatu ala ma'syuqihi wa adwamu mahabbatan lah wa mahabbatuhu aqwa min mahabbatil awal lijtima'iha afi wahid wa taqassumun ula walakin yab'ufuha adamu tab'i fil wisal.
Yang kedua pula jenis, walaupun dia suka satu perempuan, ya, dia ni ada ada jenis yang dia suka. Okey. Dan dia bukan jenis suka semua orang, tetapi dia ni tak kisah sama ada dia dapat atau tak dapat perempuan tersebut. Maka orang lelaki yang macam ini, kalau dia tahu perempuan tu dah ada orang lain ataupun family dia dah bercadang-cadang nak bagi kahwin, dia pun tak kisahlah. Tak apa, ada buat macam mana, melepas lah. Ada yang tak berusaha untuk dapat. Ha, kan? وَعَاشِقُ الْجَمَالِ أَلَّذِي يَطْمَعُ فِي وِصَالِهِ أَعْقَلُ الْعُشَّقِ وَأَعْرَفُهُمْ وَحُبُّهُ أَقْوَى لِأَنَّ الطَّبْعَ يُمِدُهُ وَيُقَوِّهِ. Ada pun jenis ketiga. Hak jenis yang kalau dah dia suka, dia mesti nak dapat. Ha, yang inilah yang akan bersungguh-sungguh nak dapat apa yang dia kehendaki. Ha, kan? Baik, apa cerita Ibn Qayyim cerita tiga orang ni? Kan? Kaitan dia dengan hubbun nisa. Kan? Pasal Ibn Qayyim nak beritahu, sebenarnya itulah juga perumpamaan dalam ibadah ini. Kan? Dalam ibadah ini, dalam kita nak mencari kebaikan, kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jadi golongan yang jenis ketiga. Macam mana kamu, kalau kamu suka satu perempuan, kamu usaha sungguh-sungguh. Yang pertama, kamu kena pastikan kamu bukan jenis suka sebab benda. Pastikan dulu benda yang kamu suka tu apa. Maksudnya benda tu memang layak, yang betul yang disukai. Bukan asal cantik suka. Pastikan dia sesuai. Pastikan bila kita nak buat satu perkara, pastikan benda tu memang benda yang Allah nak redai. Ya. Kemudian, bila kamu dah macam itu, pastikan kamu dapat apa yang kamu dah nak. Eh, kalau kamu dah suka syurga, kamu nak syurga, pasti kamu semua. Janganlah kamu dah suka nak syurga tapi duk gitu-gitu. Tak boleh. Ha, kan? Jadi macam mana orang lelaki itu, kalau dia suka satu perempuan, orang lelaki yang terbaik, yang terhebat, ialah kalau dia suka satu perempuan, dia berusaha untuk dapatkan dia sungguh-sungguh dengan cara yang syar'i. Maka hamba Allah Ta'ala yang terbaik itu ialah yang dah tahu kata kebaikan itu ialah melakukan amal taat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Bukan sahaja dia tahu, dia suka benda tersebut, dia suka kebaikan, dia suka amal salih, dan dia bersungguh-sungguh nak dapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu poin yang nak bawa maknanya. Okay. Bukan semata-mata nak cerita pasal cinta lelaki perempuan gitu lah. Dan penutup kita ini, perakhirannya adalah Ibn Qayyim rahimahullah menceritakan tentang hadis man asyqa fa'affa fa mata syahidat. Siapa yang jatuh cinta kemudian dia sembunyikan perasaan cintanya itu, maka dia mati syahid. Hadis ini hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Suaid ibn Sa'id dan diingkari oleh majoriti ulama-ulama hadis bahawa hadis ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibn Qayyim rahimahullah taala menterjihkan bahawa hadis ini adalah mauquf daripada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dari sudut itulah kata Ibn Qayyim rahimahullah hakikatnya hadis ini maknanya ada wajah untuk kita fahami, kerana dia hadis mauquf yang sahih kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itulah bahawa jatuh cinta macam yang kita kata tadi bukanlah benda yang tercela. Tetapi yang dicela itu cara dia menzahirkan rasa cintanya itu, adakah dengan cara yang syar'i ataupun tidak syar'i. Jadi poinnya, keseluruhan kita ini nak beritahu kepada orang yang bertanya, ya, supaya dia membetulkan penyakit hatinya tadi yang dia dah jatuh cinta kepada satu perkara yang Allah haramkan, supaya dia membetulkan konsep cintanya. Itulah jawapan yang Ibn Qayyim nak beritahu kepada dia, bahawa kamu kena betulkan konsep cinta kamu. Aku beritahu cinta ni ada jenis macam ni, macam ni, macam ni, keadaan dia macam ni, macam ni, sebab-sebabnya macam ni, apa yang menguatkan, apa yang melemahkan. Maka kamu kena adjust balik. Benda tu bukan tak boleh di-adjust. Kalau kamu terjebak dalam gejala LGBT, bukan makna kamu tak boleh keluar daripada benda tersebut. Boleh. Dengan berpandukan nasihat-nasihat yang aku sebut dalam kitab ini, kalau kamu terjebak dalam gejala orang yang suka berzina, nasallahu al-afiyah, ada cara-caranya, begini, begini, begini. Ya? Sebab itu dia ceritakan tentang cinta ni semua pasal orang yang bertanya soalan itu, maksiatnya adalah daripada jenis ini. Maksiat dalam bentuk, maksiat seksual, jenayah seksual.
bukan jenayah seksual ni, kalau kita faham ramalan ni macam rogol dan apa semua, tapi lebih daripada itu lagi. Zina juga jenayah seksual walaupun suka sama suka. Liwat adalah jenayah seksual walaupun suka sama suka. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menghilangkan perasaan itu, dia kena faham apa dia cinta, apa dia angau. Ya, supaya dia faham selok-belok perkara tersebut. Dengan cara itu, dia boleh membaiki tang mana yang dia tersilap. Itulah tujuan Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ada cerita panjang pasal cinta lah apa semua ni. Pasal balik kepada isu sebenar, soalan dia tanya kepadanya oleh orang tersebut, ubat. Apa ubat dia nak keluar daripada penyakit yang dia terjebak di dalamnya. Jadi itulah dia perbincangan kita dalam kitab ini berkenaan dengan jawapan. Dan apa yang Al-Qayyim bincang dalam kitab ini bermanfaat bukan sahaja untuk dosa yang berkaitan dengan fahishah, berkaitan dengan seksual, tapi juga dosa-dosa yang lain ada manfaat yang besar. Dan terlebih-lebih lagi di zaman kita ini, yang paling bahaya sekali yang kita nak kawal ialah dosa yang jenis inilah. Ya, apatah lagi zaman di gelombang LGBTQ+. Alhamdulillah kita mula belajar kitab ini pada bulan Jun yang merupakan orang kata apa, bulan LGBT, dan kita tamat juga kitab ini pada bulan Jun, bulan LGBT. Semoga Allah Ta'ala jadikan pengajian kita dalam kitab ini menjadikan dia sebagai satu hasanah, sebagai satu bukti kata kita telah berjihad dan Allah Ta'ala menentang golongan yang cuba nak menyebarkan fahishah ke dalam masyarakat, golongan yang cuba hendak menormalisasikan maksiat dalam masyarakat. Ya, di mana para ulama sudah pun menjelaskan cara-caranya, telah menjelaskan penawar bagi penyakit itu. Bukan seperti dakwaan golongan barat yang sesat, yang kafir, bahawa konon-kononnya menjadi LGBTQ+ itu adalah hak manusia ataupun kecenderungan yang lama. Tidak, tidak. Dia adalah penyakit yang boleh dirawat. Yang boleh dirawat dengan kembali kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Nabi SAW. Jadi sekadar itu dulu perbincangan kita dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati sepanjang kita mempelajari kitab ini, dan kita akan sambung pada minggu hadapan kitab yang baharu, iaitulah A'malul Qulub. Bi'ibnillah Ta'ala kita meneruskan perbincangan kita tentang amalan-amalan hati, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan perancangan kita. Dan jika tidak ada lagi soalan, kita tangguh malam kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.